Distinguished ladies and gentlemen, may we have your attention, please? The second lecture will be studied in a moment. Thank you. The committee, can you check that the University of Foundation has joined the Zoom? Yes, uh, hello. Distinguished guests, ladies and gentlemen, without further ado, now we will continue the second keynote speech from Japan. He is the president of Eurasia Foundation, Japan. In this session, he will deliver the lecture about exploration of the eternal absolute truth. Where do we come from? What are we? And where are we going? This presentation will be presented online through video conference by Mr. Sato Yoji. It will be delivered in 30-minute presenting, and it is delivered in Japanese. This session will be interpreted and moderated by Dr. Dianirista, and after the sessions, it will be continued with the question and answer session. I would like to invite Dr. Diani to come to the stage as the interpreter as well as the moderator. Please welcome Dr. Diani Rizda. The stage is yours. 佐藤理事長よろしくお願いいたします。あ、あ、あ、もう OK ですか。すあ、そうですか。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくし。あの学生さんは皆さん会場にいるんですか。あの学生さんはあの、えー、会場にいる人もいますけれども、あの、はい、オンラインであの参加している人もいます。あ、そうですか。はい。わかりました。 Baiklah, Bapak ibu sekalian izinkan saya untuk memandu, mendampingi Mr. Sato Yoji untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sato ini ke dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi izinkan saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. それではよろしくお願いします。はいえー、それではあのスタートしてよろしいですかはい、よろしくお願いします。はい Yurasia Zaidan, eh uh, eh, saya the, the, saya adalah the, the, foundation dan saya hari ini akan menyampaikan materi the, 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 menit dan akan diterjemahkan oleh uh, saya, Diani. saya, Diani saya disebutnya saya disebutnya kalau the, kalau di the, Foundation Jadi, Uh, agak berbeda dengan sebutan saya sehari-hari. Sore dewa yoroshiku Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang uh, tujuan dari uh, Eurasia Foundation ini. Eh eh ya. Jadi tujuan dari Eurasia Foundation ini adalah yang pertama memberikan kontribusi untuk menghapuskan pertikaian dari dunia dan menjadikan kehidupan masyarakat yang damai dan yang kedua program yang diselenggarakan ini bukan metode ya program yang diselenggarakan oleh Eurasia Foundation ini yaitu menyelenggarakan perkuliahan di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia diharapkan dapat melakukan pertukaran pemikiran dengan mahasiswa yang masih muda tentang kesejahtera sejarah dunia budaya agama politik ekonomi dan yang lainnya Kemudian, sifatnya itu netral, tidak mendapatkan bantuan dari negara atau politik tertentu. Jadi, pembiayaan dari Eurasia Foundation ini adalah murni dari Eurasia Foundation. Tidak ada sumbangan dari manapun. Foundation berperan sebagai platform yang terbuka, sehingga berbagai perguruan tinggi di dunia dapat dengan mudah berpartisipasi penyelenggaraan dari Eurasia Program Eurasia Foundation ini yaitu memberikan bantuan platform yang berfokus kepada Asia sejak tahun 2010 hingga saat ini ya dari tahun 2020 memperluas platformnya ke Eurasia jadi kita sampai 2019 itu namanya masih One Asia Foundation sekarang sudah berubah karena jangkauannya sudah lebih luas menjadi Eurasia Foundation Hai Hai. ニューラシアファンデーションはですね、2010年から活動を続けて、現在12年経ちますが、活動を続けていく上での大事な3つの原則があります。この3つの原則について、リスナ先生にまた読んでいただきます。はい Jadi kegiatan Eurasia Foundation ini dimulai sejak tahun 2010 dan dalam perjalanannya ini kita berpijak kepada tiga prinsip ya. Yang pertama tidak membedakan suku bangsa manapun atau negara manapun negara tertentu yang kedua tidak terikat oleh agama atau kepercayaan tertentu ini artinya bukan kita tidak mempercayai agama dan kepercayaan tetapi kita tidak berpihak atau tidak terikat oleh agama manapun jadi agama apapun bisa berpartisipasi di dalam kegiatan Eurasia Foundation ini yang ketiga tidak terlibat dalam ranah politik seperti sudah disampaikan tadi kegiatan dari Eurasia Foundation ini sifatnya netral pendanaannya juga netral sehingga kita tidak Dalam ah、はい、えー、この3つの原則、活動原則に沿ってですね、12年間の活動した結果が、この表に出ているようにですね、57の国と地域において、665の大学がこのプログラムに関係しております。 Ya, jadi dengan berpijak kepada tiga prinsip tadi, kami sampai saat ini kurang lebih sekitar 12 tahun ya sudah melaksanakan kegiatan ini di 57 wilayah di seluruh dunia. Kami tidak menyebutkannya di negara, tetapi di 57 wilayah di seluruh dunia di 665 perguruan tinggi. Eh, Indonesia ini adalah eh, 13... の大学がこのプログラムをすでに開設しており4つの大学が今準備中というふうに見てください。 Ya. Dan di Indonesia sendiri ini uh, sudah diselenggarakan di 13 uh, perguruan uh -huh. tinggi. Yang pertama itu kami uh, 2011 itu diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia dan menyebar ke berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari Indonesia Barat sampai ke Indonesia Timur. Dan uh, SIPAR ini adalah perguruan tinggi swasta kedua yang menyelenggarakan uh, program uh, Eurasia uh, Lecture Series ini. Ini ada empat lagi perguruan tinggi yang sekarang sedang proses persiapan untuk uh, menyelenggarakan kegiatan yang sama. Kegiatan eh, あ、ヨーロッパ、まあ、あま中東、中東やヨーロッパの方にあの力を入れていきたいというふうに考えています。 Ya. Yeah. Uh, selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun kami menyelenggarakan kegiatan ini dengan berfokus ke wilayah Asia, jadi perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Asia. Nah setelah uh, ta, uh, lewat 10 tahun kami mencoba mengembangkan kegiatan ini di Eropa dan Timur Tengah juga. Uh それからアメリカが14 uh, 2つが準備中ということでアメリカの大学ものこのプログラムにこれからどんどんどんどん参加していく、えー、状況にあります。 Yeah. Dan selain itu juga seperti data yang terlihat di sini Amerika juga uh, ada sekitar 14 perguruan tinggi Yang sudah melaksanakan kegiatan ini Sehingga meskipun namanya ini asalnya One Asia Kemudian sekarang menjadi Eurasia Tetapi di dalamnya itu ada juga uh, perguruan tinggi di Amerika Dan uh, di negara lain yang menyelenggarakan kegiatan ini Eurasia Zaidan adalah どの国へもですね、このプログラムを持っていくことは可能です。したがって、まあ、今後、世界中のあらゆる国に、このプログラムが拡大していきます。Yeah. Jadi, kegiatan-kegiatan uh, uh, kami ini bukan hanya di area Asia saja, tetapi sangat memungkinkan untuk diselenggarakan di negara-negara lain di luar uh, wilayah Asia dan, yang, uh, dan Eropa. dan seluruh negara もうなくなってほしいそのために今世界の各大学の学生の皆さん方にですねこの財団のプログラムを通じてですねお互いに理解をし合ってほしいなという活動をさらに続けていきます。 Jadi, tujuan utama dari Eurasia Foundation ini adalah menghilangkan pertikaian dari seluruh dunia. Jadi, tujuan akhirnya adalah mengharapkan kehidupan yang damai di dunia ini, sehingga kami mengajak kepada para mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa di setiap negaranya, yang akan menjadi leader untuk mengikuti kegiatan ini, dan diharapkan memperoleh kesamaan pemikiran, memperoleh pemahaman tentang. えー、未来において地球上からすべての争いがなくなり平和な世の中になるそういう時が来るとすればそれはおそらく地球上の人類がより真理に近づくことができた時だと思います。 menuju masa depan di mana kehidupan menjadi damai, tidak adanya pertikaian atau perselisihan di dunia, sehingga saat itu akan apa namanya manusia itu mencapai kehidupan yang damai dan bisa dikatakan manusia itu mencapai kepada pasinggi itu kebenaran ya kebenaran yang yang hakiki yang absolut. Eh 人類が真理に近づくための考え方方法について、約80%のレクチャーをですね、その真理についてどうすれば近づけるかという。 Ya, jadi pada kesempatan kali ini uh, untuk mencapai tadi kehidupan yang damai tentu kita harus uh, bisa mendekati kepada uh, kebenaran yang hakiki dan bagaimana kita bisa mencapai uh, kebenaran yang hakiki ini. Ini mohon maaf uh, materinya mungkin agak sedikit uh, apa uh, berat dan uh, berbau filsafat. Jadi uh, mohon apa mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya. そして、この今日のレクチャーの最後の方にはですね、人類が未来において夢と希望が持てる、さらに前進できるような話をしたいと思います。じゃあ、パダアヘルニャとジョンジャンハラプカン、マヌシア、マサヤンアカンダタン、 Uh, yume dan Kibo itu impian dan uh, harapan. Jadi, jangan sampai kita kehilangan impian dan harapan. Kita menuju ke masa depan yang damai, masa depan yang baik, dengan penuh uh, impian dan harapan. Itu yang menjadi target dari kegiatan kami. Eh, Oh, Pertama-tama saya akan memperkenalkan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kebenaran mutlak uh, uh, abadi Atau disini uh, apa namanya ya singgit tadi atau absolute truth ini seperti apa Jadi uh, saya izinkan saya membacanya secara umum validitas hukum uh, tidak ada yang bisa disangkal Ini adalah proposisi konsisten bahwa tidak bertentangan dengan proposisi yang lain Ketika dihadapkan pada keutuhan kebenaran abadi, tidak ada pertentangan atau perlawanan pada semua isu, seperti etnisitas, agama, politik, ekonomi, kapitalisme, sosialisme, komunisme, kesenjangan kaya, dan miskin. Tidak ada eh, yang dapat disangkal. Pencarian pada keutuhan kebenaran abadi adalah tujuan utama dari semua agama. Tidak ada batas pengetahuan tidak ada limit untuk berimajinasi untuk uh, untuk dekat dengan keutuhan kebenaran abadi mungkin imajinasi dibutuhkan termasuk kemampuan mental dan kekuatan keyakinan dalam hal ini saya percaya bahwa agama dan mekanisme kuantum adalah yang terdekat untuk mencapai keutuhan kebenaran abadi eh それでは心理の2 uh, Kemudian yang kedua, kebenaran mutlak dan abadi ini ada jalan untuk mendapat keutuhan kebenaran abadi. Hal ini dengan mengeksplorasi empat proposisi yaitu apa itu ego, kemudian apa itu manusia, apa itu hidup, apa itu substansi utama ya, identifikasi ego yang mendasari sesuatu nyata tapi tersembunyi ya dari bendanya. Ya sesuatu ada tergantung pada yang lainnya. Apa yang akan terjadi pada manusia ketika mendekati kebenaran? Kita eh, apa, ibaratkan tubuh manusia ini adalah hardware, kemudian ego itu adalah software dan manusia ini sendiri adalah software. Dan di masa depan umat manusia pada akhirnya akan beralih ke perangkat lunak manusia dari perangkat lunak ego. Hai, ya, itu... Ano. ここに出ている地球上の全ての人々の共通の命題が4つあります。これがここに出ている自我とは何か、人とは何か、生命とは何か、実体とは何か、この4つです。 Jadi, empat hal ini merupakan empat hal yang sifatnya universal, yang terdapat apa yang bisa kita lihat dari seluruh apa manusia yang ada di dunia. Yang pertama itu tadi, apa itu ego, kemudian apa itu manusia, apa itu hidup, dan apa itu substansi utama. Jika kita bisa membuka empat pintu

Uh, selanjutnya kita akan sama-sama berdiskusi tentang keempat uh, tema atau keempat uh, pertanyaan ini. Eh eh yeah. Yang pertama kita, saya akan menjelaskan tentang apa itu ego. Minasan eh

Analisis yang sudah dilakukan itu disampaikan atau disimpulkan, maka uh, disitulah terdapat ego atau uh, apa yang dinamakan ego tadi. Eh eh eh, ya uh, selanjutnya saya akan bertanya dua hal kepada para hadirin semua di sini tentang ego itu apa. Ima

えー、いやあの、えー、時間がないので、はい、<laughs> こちらであのこの1つ目の質問に対して今まで450ぐらいの大学の学生の皆さんに質問してきたところ実にさまざまな答えが返ってきました。 Ya, dan sebetulnya, pada saat saya memberikan kuliah secara langsung, ini saya sudah bertanya kepada uh, mahasiswa dari 470 perguruan tinggi di dunia, dan itu muncul berbagai jawaban atas pertanyaan ini. Eh, ada di Sebenarnya biasanya kita uh, interaktif dengan mahasiswa tapi karena kita sekarang waktunya terbatas biasanya jawaban dari pertanyaan ini ada yang menjawab bahwa ego itu ada di kepala katanya ada juga yang menyebutkan ada di mata, ada di tangan, ada di kaki, ada di seluruh tubuh kita. Eh, minasan wa desu ne, 近代的な総合病院で、どれだけ検査を受けても、皆さんの自我が、皆さんの体のどこにあるかというのは出てきません。Yeah. Dan ini kalau kita lakukan uh, pengecekan di rumah sakit yang paling canggih di dunia sekalipun, kita tidak akan bisa menemukan di mana letak ego itu berada. Eh, それは

えー、二つ目の質問はですね、今皆さんに存在しているそれぞれの自我は、皆さんが赤ちゃんで生まれた時にすでに赤ちゃんの体の中に皆さんの自我の種みたいなものでも存在してたんでしょうかなかったんでしょうかこれが二つ目の質問です。 Dan pertanyaan kedua, uh, kan tadi kita sudah tahu bahwa kita itu punya ego. Nah, apakah ego itu sudah ada sejak kita lahir atau bagaimana? Eh, eh, eh yeah. uh, untuk pertanyaan kedua ini ada dua, uh, apa namanya... bagaimana? Uh, penelitian dua apa uh, dulu sudah melakukan penelitian yaitu pada zaman ini yang yang nomor satu nomor dua ya Raja Per Frederick. Sebelum 1200 Jadi kira-kira abad 12 itu di Eropa itu ada Raja Frederick II. 家来の兵隊たたちをを集めて命令ししましたその兵隊たちの奥さん、それぞれの奥さんは、お腹が大きくて、1か月後と、2か月後と、3か月後と、赤ちゃんが生まれてくる、そのような奥さんを持っている兵隊たちに命令をしました。 perintahnya seperti apa yaitu me memerintahkan kepada para tentaranya yang memiliki istri ya apabila istrinya hamil itu disuruh dikumpulkan Akachan ga umareta kara akachan namae o yonde wa ikenai mata akachan ni hanashikakete mo ikenai soshite akachan ga seichou shite iku ue de saisho ni akachan ga jadi perintahnya itu setelah ibu-ibu uh, yang hamil itu dikumpulkan, kalau nanti ibu-ibu itu melahirkan, setelah anaknya lahir, tolong jangan diberi nama, jangan diajak bicara, jangan diajak berkomunikasi. Nah, ketika bayi tersebut tumbuh uh, uh, menjadi besar. 王様の考えは赤ちゃんは神様からのプレゼントであるから、uh, 他の人たちが、uh, 余計なことを赤ちゃんに一切、eh, 聞かせなければ最初に赤ちゃんがしゃべる言葉は神の言葉に違いない。 Jadi saat itu uh, raja berpikir katanya bahwa anak itu bayi itu adalah hadiah dari Tuhan katanya. Jadi meskipun manusia atau orang tuanya tidak mengajak bicara bayi tersebut, dia yakin kalau suatu waktu dia bisa berbicara, kata-kata itulah adalah kata-kata dari Tuhan katanya. Eh, 15 Yeah. Dan ternyata apa yang terjadi Bayi yang telah lahir itu Hanya bisa bertahan sampai umur 15 tahun Dan setelah 15 tahun bayi terse, Anak tersebut meninggal dunia Semua anak-anak ini Tidak mengerti kata Hanya sebagai yang Makan, tidur 排泄することだけ Jadi selama itu bayi-bayi tersebut itu hanya tumbuh secara fisik saja. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi. yang bisa itu hanya makan, tidur dan buang air saja. Dan meninggal saat usia 15 tahun. 15 6歳ですから歩くことはできます。 したがって歩いて外に出ることもできます。外に出て、動物の鳴き声とか、季節の変化とか、その刺激によって、それぞれの自我はもっと発展するはずだったんですが、全く自我,自我がゼロの状態で、15、16歳で死ぬ時まで全く発達しないで、ゼロの状態で死んでしまいました。 Jadi seharusnya anak-anak tersebut ketika berusia 15 tahun, dia tentu bisa jalan-jalan keluar, bisa mendengar suara-suara binatang atau suara-suara alam yang lain dan merasakan perbedaan atau perubahan cuaca akan tumbuh kembang. Tetapi kenyataannya di usia 15 tahun itu anak-anak tersebut meninggal dunia. 自我の種のようなものがないというふうに考えられます。生まれた赤ちゃんに自我の種がない。でも、皆さん方はそれぞれ立派な自我が存在しています。ということは、生まれた後どのように自我が形成されているか。 mund uh, kalau begitu kan kita semua memiliki ego sedangkan pada saat lahir ego itu tidak ada bukan bawaan sejak lahir jadi bagaimana terbentuknya ego dalam diri kita eh ya yeah, di sini ada gambar kita lihat bersama-sama ada gambar bayi eh 日本人の男の子の名前、太平という名前をつけました。赤ちゃんが生まれたその時から、お父さん、お母さん、親戚の人、近所の人、毎日この赤ちゃんを見ては、太平、太平ちゃん、太平ちゃん、えー、もう、 一、oh, 日何十回、eh, ずっとこの名前を呼び続,呼び続けます。この太平という一定の音波,音波が、uh, 呼び続けられる。Uh, これも。Uh, ya sehingga sejak bayi itu lahir dan diberi nama dan diberikan sebutan diberi panggilan maka tiap hari itu akan Uh, masuk ke dalam uh, kepala atau ke dalam uh, diri anak ini, gelombang yang sama, taihei, taihei karena namanya taihei, terus aja sampai bayi itu berumur uh, 10, 10 bulan. Maka, disitulah mulai uh, muncul yang namanya uh, ego atau self. 10 sekarang, でその時、この赤ちゃんに太平と呼ぶと、その赤ちゃんは呼ばれた方に、えー、よちよち歩いてきます。もうその時は、この赤ちゃんの体の中に、太、え、平、ー、ザセルフ。一番最初に赤ちゃんの体の中に事故、太平事故が成立したということになります。 setelah umur 10 tahun dan menjelang 1 uh, eh, 10 bulan dan menjelang satu tahun si anak ini kan biasanya mulai bisa jalan ya begitu dipanggil namanya maka dia akan uh, berjalan menuju sumber suara tersebut maka disitulah mulai uh, tumbuh atau mulai muncul uh, social self atau uh, apa uh, ya social self di dalam diri anak tersebut eh この太平のザ・セルフ、自己がさらに成長していく過程で多くのタイトルの服を身につけていくことになります。今日のティソシャル・セルフ・タディは、また、ディア・アカン・マンナ・カン、あと、マカイ・ブバガイ・ジュルカン、あと、ブバガイ・パカイヤン、ダ、ラム、アブストラクト。 最初のタイトルの服は、太平は男の子よ。そして次は幼稚園生、小学生、中学生、高校生、大学生という、このようなタイトルの服のことを、ザ・ソーシャルセルフ、ガコと言います。 Ya, maaf tadi pada saat 10 bulan kemudian dipanggil nama itu self. Nah, setelah dia e, tumbuh kembang, maka dia akan tumbuh atau muncul e, di dalam dirinya bahwa dia itu sebagai anak laki-laki. Setelah dia masuk ke TK, mungkin dia akan mengenakan julukan atau title dia sebagai anak TK, murid e, sekolah TK atau setelah SD dia sebagai murid SD. Setelah SMP, dia sebagai, uh, murid SMP, SMA, uh, perguruan tinggi dan seterusnya. Maka disitulah muncul apa yang dinamakan the social self. Eh, 1 Say, ,あの eh uh the, self uh, Gako, the social self Eh, yeah. Jadi anak itu uh, dari sampai umur 10 bulanan itu dia dipanggil nama sehingga dia muncul. Uh, Self-nya dan setelah dia tumbuh kembang dia mengenakan berbagai julukan atau uh, sebutan atau panggilan maka muncul di situ uh, apa yang dinamakan the social self maka gabungan dari self dan social self inilah yang dinamakan dengan ego. Jika Anda berencana Namai wo yobanai. to don ya kalau teman-teman uh, semua di sini nanti menikah kemudian punya anak dan anaknya lahir uh, barangkali mau mencoba nanti anaknya tolong selama 10 bulan jangan dikasih nama jangan diberi panggilan apapun maka akan seperti apa jadinya Jepang 名前を呼ばない、話しかけもしないとですね、要するに事故ができません。そしてその事故がタイトルの服の画庫もできません。したがって全く言葉も文字もわからない白地、要するにフリードリッヒ二世がやった実験のようになると思います。いや、じゃあ、デカロミサティダディブリナマ、カモカディアティダアカンモンチュウ、セオフニャ、 Begitu juga selanjutnya dia tidak akan muncul uh, sosial self-nya dan akan kosong di pikirannya maka akan uh, terjadi apa yang uh, seperti yang dilakukan oleh Raja Frederick II tadi. Eh, kokomade eh no 体の中に形成される。そしてその自己がさらに外,外の環境からタイトルの服を着ていくことによって、えー、学校が出来上がり、自我形成していくという話を今しました。じゃあ、今回のエクスペリメンサン・アッバー・バハヤ、サヤティ・ダム・レコメンダー・シカン、たまんたまん、ウトク・マえ、コカン、イトヤ。じゃあ、アパヤンサイ・サンカンタ・ディ、 setelah anak lahir kemudian uh, diberi panggilan, diberi nama, maka akan tumbuh ego seiring dengan tumbuh kembangnya itu akan muncul uh, social self dan uh, terbentuklah di situ uh, apa apa yang namanya ego pada diri manusia. Jadi manusia ini terlahir uh, fisiknya itu dalam bentuk tubuh manusia tetapi uh, ego ini muncul

Uh, tubuh kita secara fisik yang lahir ini tidak bersamaan munculnya dengan ego pada diri manusia. Ini merupakan satu uh, substansi yang berbeda. Eh, ya, jadi tidak, kalau untuk kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau

Yang dimaksud uh, energi yang khusus di sini ada empat macam. Yang pertama adalah bahasa kata atau bahasa, yang kedua itu huruf, artinya membaca, yang ketiga angka, ya kemampuan berhitung, dan yang keempat adalah memiliki nama. Jika kata-kata ini tidak bisa berkomunikasi Yeah. Misalnya, di dalam kehidupan kita ini, kita tidak ada bahasa atau tidak ada kata-kata, maka kita tidak akan bisa melakukan komunikasi. Eh, 2 eh, uh, di dunia ini tidak ada yang namanya huruf Maka kita 2 kan tidak tidak akan mengenal apa yang namanya buku. Dan uh, Bapak Ibu dosen juga tidak akan bisa melakukan penelitian. yang ketiga kalau di dunia ini tidak ada yang namanya angka, maka kita juga tidak akan kenal dengan namanya uang, karena kita tidak bisa menghitungnya. Dan yang ketiga, kalau di dunia ini tidak ada yang namanya angka, maka kita juga tidak akan kenal dengan namanya uang, karena kita tidak bisa menghitungnya.

そしてさらにこの数の中にはですね、皆さんはあ見えるもの、それからあ例えば映画とかですね、素晴らしい絵を見る、そ,のそれが見える仕組みというのは、光の波、光の波の振動数、硬波振動数という数が介在してて、それがよく認識できる、見えるという仕組みになっています。いや

名前の中にはですね、えー、こういった固有名詞とか普通名詞の他にも、えー、学名というですねタイトルの名前があります。このタイトルの名前は、自我を形成していく上でとても重要な役割を担います。

Kemudian, setelah uh, lulus S1, meneruskan S2, uh, meneruskan ke S3, maka uh, julukannya atau namanya juga akan berubah menjadi seorang doktor. Eh, eh, Kemudian di antara title atau atau uh, sebutan ini ada uh, suku bangsa, ada ras doktor, seorang di seorang 皆さんは、ほとんどの方は留学生を除くとインドネシア人だと思います。しかし、ですね皆さんの、uh, 細胞から DNA をいくら調べても、ですねその DNA の中にはインドネシア人であるという情報はありません。 Tetapi uh, kita kalau melakukan tes DNA di rumah sakit manapun yang paling canggih di dunia, kita tidak akan bisa menemukan DNA kita sebagai orang Indonesia. Sekarang eh Nah, sekarang yang jadi masalahnya, kita kan uh, sekarang memiliki apa? Julukan memiliki title sebagai orang Indonesia. Jadi, kapan title sebagai orang Indonesia dan bagaimana itu terbentuknya di dalam diri kita? Eh, nih, uh anak jadi pada saat seorang bayi lahir di dalam uh, tubuh bayi itu tidak akan bisa kita temukan apa yang namanya suku bangsa dan tidak akan kita temukan kewarganegaraan. Nihas nggak, koy ke. sekolah nani nani-chan wa, Indonesiajin da yo. いうふうに教わりその認識を生涯ずっと持って、えー、ンインドネシア人を演じていくということになります。 Jadi kira-kira uh, ya setelah masuk SD mungkin kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 guru itu uh, menjelaskan dan kamu itu sebagai orang Indonesia loh uh, kamu ini uh, misalnya orang Sunda atau bagaimana dan ini terus title ini akan dibawa sampai dia dewasa sampai kapanpun. Sekaiju genzai 78 Semua orang -kan du -du jadi kita bisa simpulkan bahwa bahwa 78 miliar penduduk dunia ini pada saat lahir mereka tidak punya yang namanya kewarganegaraan dan tidak punya atau tidak membawa uh, suku bangsa tertentu sorezono 民族とか、国名メクミですね、教えられて、それを認識して、ずっと生涯持っていくという仕組みになっています。テディ、クランルビタディ、ウシア、エスデ、アパナメナレフォルダサー、バル、キタメナディ、タンタン、バウアキタイニセバゲ、オラン、イドネシア、ソクバンサニア、アパダン、イトトロウ、ディバワ、サンパイ、カパンポン。 世界中の全ての方々がこのことをこの仕組みを正確に理解することができればこの地球上のすべての人々はホモ・サピエンスの一種類しか存在していなくて国とか民族とかいうものは生まれた後の教育によってですねその認識がそれぞれしていったというようなことになります。 Ya, sehingga kalau kita bisa um, memperhatikan atau melakukan analisis terhadap proses ini maka kita akan menyadari bahwa seluruh manusia yang ada di dunia ini uh, akan uh, merasa bahwa dia ini sama-sama sebagai manusia sebagai Homo sapiens ya dan yang namanya kewarganegaraan yang namanya suku bangsa itu akan tumbuh dan uh, disadari karena uh, adanya pendidikan di dalam kehidupannya Eh eh, ,人,人 yeah. jadi apa yang uh, saya sampaikan tadi merupakan dasar untuk memahami uh, bagaimana kita uh, ini apa bagaimana posisi kita di dalam hidup ini sebagai apa di sini ada beberapa rujukan uh, tentang uh, hasil penelitian apa yang dinamakan manusia.

Eh, ya, saya akan membacakan pendapat dari Yamamoto Bukotsu, yaitu seorang uh, profesor dari Ryukoku University, Jepang. Uh, Yamamoto mengatakan bahwa semua agama dan studi adalah untuk mencari apa yang dinamakan oleh manusia itu. Dan sampai saat ini belum ada jawabannya. Ya, ini diambil dari Ningeng Gaku Koza, ya, lecture series on anthropology di Radio Kansai tahun 76. えー、この5名の学者の先生方以外にもですね、理事長の佐藤は、世界の哲学の先生と会ってですね、対話を重ねてきました。 Ya, yeah. dan uh, selain lima uh, apa para peneliti ini, saya juga uh, selama uh, berpuluh-puluh tahun uh, sejak saya muda saya berkeliling dunia untuk mencari uh, ya secara filsafat uh, itu mempelajari filsafat dan mencari apa itu yang namanya manusia. Eh

20年24年間にわたってその答えをいろいろ考えてきた結果ある結論に到達しましたこの結論は、uh, まあ世界の哲学者の、uh, 先生方には答えはなかったんですが Uh, 理事長の佐藤が、uh, 佐藤の考えとしてある結論に到達したんです。その答えというのは皆さんも含めて地球上78億全ての方たちは人間ではないというのは

、人間じゃなかったらじゃあ何なのか説明しなさいというふうに相手に言いたいと思います。Uh, saya yakin katanya Bapak Ibu semua teman-teman di sini kalau mendengar pernyataan saya bahwa Bapak Ibu semua termasuk saya di sini itu bukan manusia mungkin akan marah ya kalau memang saya bukan manusia jadi saya itu apa katanya. Sokode, eh Baiklah, saya akan jelaskan di sini. Ya, jadi uh, orang di sini yang Allah yang ada di dunia penduduk dunia ini sekitar 7,8 miliar pribadi ini dia menggunakan bahasa untuk berbicara dan berkomunikasi

人の世の中,自我の世の中, yeah. Jadi yang lebih tepat ya yeah, kalau manusia itu orang itu adalah bentuk fisik yang terlahir ke uh, dunia, sedangkan yang satu per 7,8 miliar itu adalah self atau ego. Mm -hmm. Maka di sini

jadi bagaimana kita semua ini agar menjadi manusia itu harus bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Eh ya, jadi di dalam tubuh manusia ini terdiri dari jutaan sel ya dalam tubuh. Um, 情報, Dan kita di dalam jutaan atau mungkin puluhan juta sel yang ada di dalam tubuh kita ini uh, berkumpul menjadi 100% mem, membentuk sebuah informasi atau uh, apa yang kita namakan dengan DNA. Eh eh DNA の情報の中の0.01%ぐらいの情報で髪の毛が存在しています皆さんの皮膚も爪もそれぞれ0.01%ぐらいの情報でそれぞれ、えー

jutaan sel yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya memerankan peranannya masing-masing sehingga terbentuklah satu uh, tubuh manusia yang perfect yang sempurna seperti yang kita miliki saat ini. Karena 78 見事に調和が取れて争いがない世の中が訪れた時に初めて人の世の中人間の社会という言葉が使えます。 Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam tubuh kita ini eh, apa ada DNA yang membentuk rambut, membentuk kulit dan berbagai fungsi lainnya sehingga kesatuan dari itu menjadi 100% sehingga kita eh, terbentuklah menjadi eh, sosok tubuh manusia yang sempurna seperti sekarang, maka kehidupan dalam kehidupan kita pun pada saat 7,8 miliar pribadi manusia yang ada di uh, dunia ini apabila mereka uh, melakukan kehidupannya dengan baik, dengan damai Maka akan muncullah, akan terbentuklah semuanya itu menjadi uh, pribadi manusia yang sesungguhnya Sekarang 78 juta orang di dunia adalah homo sapiens Homo sapiens adalah satu jenis jadi yang yang kita sebut sekarang penduduk dunia ini 7, kurang lebih 7,8 miliar penduduk dunia ini hanya uh, sebagai Homo sapiens saja sebagai manusia secara fisik. Eh homo sapiens 20 jutaan tahun lalu di Afrika dan kita tahu kalau kita melihat perkembangan sejarah Homo sapiens itu berawal dari menurut penelitian ya berawal di Afrika dan melewati perkembangan apa kehidupan sampai menjadi manusia seperti sekarang. 8.000 tahun dan kemudian uh, setelah manusia atau homo sapiens itu ada dan berkembang ke berbagai wilayah di seluruh dunia dari Afrika Dan kemudian setelah dan Homo sapiens tersebut, dari sejak awal, mengenal apa yang namanya bahasa atau kata-kata. Kemudian, selain kata-kata, juga kurang lebih 6.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengenal huruf dan angka. この組み合わせによって見えるものに名前をつけていきました。この言葉、文字、数、名前の名、この4つの特別なエネルギーを

状況ですね、人になるという状況まで到達しておりません。サヤンスカリー、プリバディマヌシア・ヤンター・ラヘル・タディ、ヤン・スダー・マン・ア・ラミ、プロカンバーガン・イン・ブルー・ムン・チャペ現在の世界はいわば三次元の世界といって、 自我それぞれの自我がぶつかり合うこの世界これが三次元の世界ですそして人類はですねこの三次元の世界である以上この争いが絶えません ya dan level selanjutnya yang diharapkan adalah manusia bisa menghilangkan berbagai pertikaian berbagai perselisihan dari muka bumi ini. この3次元の4次元、5次元、5次元の世界に、え、アセンション、え、次元上昇をし eh, jadi, kita ini mengalami perubahan dari berbagai step tadi, step yang lahir sebagai manusia secara fisik, kemudian masuk ke level kedua, level ketiga, di mana tidak ada pertikaian, kemudian nanti naik lagi ke level berikutnya, terus saja berkembang seperti itu. 5G gen the 3G 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 gen the 、もうそこでは、あの、お互いに争って、競争したりするのが、もう卒業していると思います。Ya, yeah. jadi seiring dengan berkembangnya level tersebut, maka apa namanya manusia ini akan semakin ke sana kalau misalnya dia berkembang sesuai dengan Uh, fungsinya masing-masing maka akan menjadi levelnya akan semakin tinggi. Tidak akan ada lagi pertikaian, tidak akan lagi, ada lagi perselisihan di uh, muka bumi ini. Eh ya. Yeah. Uh, selanjutnya kita perhatikan gambar apel di sini. Kita anggap apel ini adalah uh, bumi. この地球上にはですね、例えば政治とか経済とか法律とか芸術と,とか、あらゆる専門の分野が無数に存在しています。それぞれの専門の分野をさらに深く、 研究を重ねて掘り下げていくと最終的にこのリンゴの中心真のところで全ての研究テーマが共通のテーマに行き着きます。 Kalau kita melakukan penelitian dan terus menggali penelitian itu lebih dalam, baik itu dari apa uh, uh, perspektif politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan yang lainnya, maka pada akhirnya dari kesemua bidang ini akan men, apa bertemu dengan uh, empat masalah yang sifatnya universal. 人間とは何か,生命とは何か,実体とは何か, Jadi empat masalah yang sifatnya universal dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini atau di dunia ini ada empat ya tadi yang pertama self atau ego itu apa manusia itu apa kehidupan itu apa dan substansi pokok itu apa. Eh, 1 Ya yeah, tadi saya sudah sedikit membahas tentang apa itu ego dan apa itu manusia. Selanjutnya kita akan bahas juga apa itu kehidupan dan apa itu substansi pokok. Eh, ya, yeah, selanjutnya saya akan uh, menjelaskan apa itu kehidupan atau life. Ya. Kehidupan di dalam bahasa Jepang ini terdiri dari dua huruf kanji yang berbeda. Ya. Kalau yang belajar bahasa Jepang mungkin akan kenal dengan ini: kanji "sei" dan yang uh, sebelahnya adalah kanji "mei". Ya. Uh, yang kedua huruf ini berbeda, ya. uh, tapi disatukan menjadi kehidupan. Artinya, "sei" di sini adalah substansi seperti binatang, tanaman, dan makhluk hidup lainnya makhluk hidup yang dapat dilihat dengan mata artinya yang kasat mata yang dapat diamati dengan penglihatan. Kemudian makhluk hidup ini tentu tidak terlepas dari apa yang namanya kematian. Jadi artinya di sini semua makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian. Sehingga say dan si di si, si ini huruf apa mati apa bukan huruf mati kanji mati Merupakan satu paket, artinya ada kehidupan, pasti ada kematian. Nah, sedangkan Mei, Mei ini artinya jiwa atau nyawa. Jadi, semacam energi yang dapat membangkitkan seluruh makhluk hidup yang terlihat oleh mata. Kalau tadi ini secara fisik, kalau Mei ini adalah jiwa yang bisa menghidupkan atau membangkitkan raga gitu ya. Jadi kalau tadi itu mungkin raga ya kalau bahasa ininya dan ini tidak dapat diamati dengan penglihatan. Jadi semua makhluk hidup dapat hidup karena tersambung antara tadi yang sei ini substansi ini dengan apa yang namanya jiwa atau nyawa. Eh,

Ya, yeah. anggap saja ini bukan satu ya siapalah seseorang. Jadi begitu selesai kegiatan ini pergi keluar kemudian dia tertabrak mobil, akhirnya dia mati. Ya. 地球上に大体117ぐらいの原子が存在しているそのうちの16種類ぐらいの原子によってこの体が出来上がっていますこの表に書いてあるような Uh, jadi di dalam uh, di bumi ini di bumi ini ada sekitar sekitar 117 partikel atau atom utama ya dan 16 partikel itulah yang ada di dalam tubuh manusia yang membentuk tubuh manusia seperti presentasinya seperti yang ada di sini oksigen 65% dan seterusnya. Eh, 今生きている体の原子の量、これを測ると両方とも同じ量が存在しています。同じ量が存在しているにもかかわらず、なぜ一方は生きていて、一方は nah antara tubuh manusia yang masih hidup dengan uh, manusia yang sudah mati kalau kita ukur tadi kan saya sampaikan bahwa jumlah atomnya unsur yang ada di dalam tubuhnya itu sama tetapi kenapa yang satu itu dinamakan manusia yang masih hidup yang satu dinamakan mayat? Semua yang hidup, makhluk hidup, adalah makhluk hidup di udara. Yeah. Uh, di sini kita bisa, uh, sampaikan bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi ini, uh, hidup apa namanya, bukan apa namanya dari di sini kan ada unsur, uh, fisik, tetapi hidup ini tercambungkan dengan apa yang namanya jiwa. Eh, kono,

tersambung dengan energi yang, yang energi yang tidak bisa dilihat oleh mata. Setelah dia tersambung oleh energi yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka dia menjadi makhluk hidup. Dan sebaliknya, apabila tidak tersambung dengan energi yang uh, tidak bisa dilihat oleh mata tersebut, maka dia dinamakan um, mayat atau bukan menjadi makhluk hidup lagi. もっと大きい宇宙空間。この見えない世界の中に渦巻いてるエネルギーについて、もう少し、あの、物理学によってですね、もう少し頭がはっきりしてくるんで、次にその物理学の量子力学について。 Ya, yeah. jadi tadi kan kita melihat energi di dalam uh, uh, kehidupan kita yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian uh, di sini juga ada juga energi yang lebih besarnya lagi. Dan saya akan menjelaskan selanjutnya dari uh, perspektif kuantum mekanik di sini secara uh, dari ilmu fisika. Eh selanjutnya, Arisuda先生に... Ya, saya akan bacakan apa yang dinamakan kuantum mekanik. Ini adalah semua benda di dunia, termasuk manusia, adalah sebuah masa dari partikel-partikel dasar, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika sebuah atom terurai akan terdiri atas neutron, proton dan elektron. Ya mungkin pada saat kita belajar fisika pernah mengenal istilah ini, lebih jauh neutron, proton akan diuraikan ke dalam elemen yang lebih kecil yang disebut quarks. Unit terkecil tidak dapat dibusukan, tidak dapat dibusukan lagi atau tidak bisa dihancurkan lagi, inilah yang disebut dengan partikel dasar dan partikel dasar dipelajari sebagai mekanisme kuantum. Nah, partikel dasar digabungkan dengan partikel dan gelombang dan posisi mereka hanya dapat diputuskan secara probabilistik. Eh, uh Niels Bohr. Uh, Niels ah, Niels bohr toko ya. Jadi ini merupakan uh, apa pendapat yang disampaikan oleh Niels Bohr uh, 1882 1962 Uh, dan Dennis uh, ini adalah uh, seorang uh, ahli fisika dari uh, Dennis di mana Denmark ya. Eh, uh eh Ya, yeah, uh, pada suatu waktu ini Niels Bohr dan Einstein ini bersama-sama uh, melihat apa bumi. Uh -huh. Eh, アインシュタインは今見ている月と反対の方向に体を向けたときに背中の方に月は存在すると言いました。いニールス・ゴーの方はですね 今見ている月と反対の方向に体を向けたとき、背中の方に月は存在しないと言いました。でカネオスボーは、マリハット・アラヤンブレダ、マカダリスと、マプタリボカン・ブミ、タピ・ボラン、マカディアティダ・ビサ・マリハット・ラン。物理学の量子力学の世界においては、ニールス・ボアの答えが正しいと。 Eh ya, kemudian ini uh, saya akan juga jelaskan ini kuantum mekanik dari Niels Bohr ini. Eh eh, ya, jadi apa yang ditemukan oleh Niels Bohr ini uh, uh, dapat kita lihat dalam uh, definisi dari kuantum mekanik dua ini yaitu benda yang terlihat dipengaruhi oleh pandangan. Tadi kan dia pada saat melihat bulan, melihat ke depan dia melihat bulan, tetapi pada saat membelakangi dia tidak bisa melihatnya. Jadi dipengaruhi oleh pandangan, partikel dasar adalah substansi yang terlihat. Dan juga gelombang, tidak ada juga gelombang yang tidak terlihat. Jadi, partikel dasar adalah dimaterialisasi ketika diobservasi oleh orang, dan gelombang ketika tidak diobservasi. Eh, manusia adalah pencipta aktual yang mempengaruhi semua benda, dan karena ada manusia, maka ada segalanya. Yang lebih tepat untuk menamai ini adalah energi. Daripada substansi dari semua benda, segala hal di dunia ini, termasuk lampu yang eh, lampu yang tidak terlihat, suara, warna, bau dan lain-lain adalah energi dan tubuh manusia adalah negeri tubuh. Jadi dunia ini semuanya adalah ilusi. Identitas dari dunia hanya eh, merupakan gabungan antara energi dan energi. Eh, kata -kata,

時間と空間の縛りを受けません。地球上の見える物質の世界においては時間と空間の縛りがある世界です。

jadi apa yang namanya solusi ini dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kini uh, bisa disimpulkan bahwa di dalam kehidupan kita di dalam bumi ini. Uh, 今地球上の物理学の先生方は地球上の見える世界で物理学者が分かっている物質これは5%ぐらいしかなくて95%は宇宙の見えない Jadi uh, para peneliti fisika ini juga mengatakan bahwa uh, Substansi yang bisa uh, terlihat oleh mata ini hanya 5%, 5 saja Sedangkan 95% nya adalah sesuatu yang tidak bisa uh, dilihat oleh mata Untuk 地球上で見える物質化した世界、えー。これは見えない世界から地球上に物質化して存在している。やがてこの物質も、えー、何百年、何千年、何万年という時間とともにそれは全部また分解してまた見えない世界に、えー、エネルギーとして循環していきます。いや Apa yang bisa kita lihat di bumi ini, yang merupakan proses sekian juta tahun, dari sejak sekian juta tahun yang lalu, pada akhirnya akan kembali kepada dunia yang tidak bisa terlihat oleh mata.